Sampurasun ini memang suatu program yang sangat bagus sebenarnya. Jadi kita ingin melakukan Sampurasun ini secara terus-menerus. Kita bersilaturahmi dengan teman-teman bobotoh dari kota-kota di Jawa Barat. Intinya ya kita ngobrol mengenai Persib, apapun yang sedang terjadi di Persib, harapan-harapan kami mengenai Persib, harapan-harapan kami terhadap bobotoh. Jadi itu semua berjalan dengan sangat cair. Jadi supaya hubungan antara Persib dengan bobotohnya tetap dijalin dengan baik. Hari ini kita akan menarasikan apa itu artinya menang bersama, karena banyak sekali isu-isu di luar sana tentang menang bersama itu seperti apa. Tapi kita akan sepakati di sini bahwa menang bersama itu seperti apa, yakni menang bersama itu versi bersama para pemotor dan para pemain yang lain. Setuju ya? Keprogram tentang berulang komernya. Nah ini justru jadi menjadikan sambung rasa ke depan ya. Jadi tidak adanya komunikasi yang terputus gitu. Jadi kita bisa tahu seperti apa, langkah seperti apa. Kalaupun ada suatu kebijakan, mungkin bisa dibenahi, diperbaiki aja. Kalau ada yang kurang-kurang. Sangat luar biasa ya. Jadi Sampurasun ini acara antara apa namanya manajemen bertemu dengan bobotoh secara langsung, mendengarkan keluh kesah dari bobotoh. Dan juga masukan-masukan dari manajemen bahwa visi-misi manajemen Persib ke depan itu bagaimana, jadi membuat orang langsung mengerti semua itu mungkin. Ya, sebenarnya untuk semua kita ketahui bahwa semua yang kita lakukan untuk Persib itu adalah membuat Persib semakin hari semakin baik dari semua sisi yang ada di dalam Persib, mulai dari timnya, mulai dari pengelolaan timnya, mulai dari rekrutmen pemain, mulai dari pembinaan pemain, terus kemudian di tim behind the team. Tim behind the team itu adalah orang-orang yang mendukung pengelolaan timnya. Itu ada banyak di kantor, ada sekitar 60-an orang, dan itu semua mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, salah satu keinginan tersebut adalah dari sisi marketing, bahwa apa yang kita lakukan itu kita tentu saja membuat lebih baik untuk kebaikan kita semua, untuk kemudahan bobotoh juga menonton, untuk kenyamanan dan keamanan bobotoh untuk menonton di stadion, dan untuk membuat apa ya semua punya kesempatan yang sama untuk bisa membeli tiket. Jadi ini memang semuanya suatu proses seperti yang Kak Asep katakan tadi, Pak Yadi juga sempat bukti bahwa ini suatu proses. Kita menggunakan teknologi baru, kita juga harus beradaptasi dengan proses, dengan teknologi, karena sama seperti kehidupan kita sehari-hari, kita juga setiap hari harus beradaptasi, berproses, mengikuti aturan-aturan yang berlaku sebagai sebagai kita sebagai manusia. Dan itu juga yang harus kita lakukan baik di kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kita untuk mendukung Persib. Bagus sih sebetulnya dari segi keamanan, kita udah oke ya. Yang tidak punya tiket tidak bisa masuk. Terus ada ring 1, ring 2. Kita sangat setuju sekali lah. Perempuan dipisah itu lebih nyaman lah. Sore ini teh keren banget ya, bertemu ya dua stakeholder ya, pengelola Persib sama konsumennya Persib ya. Ada keluh kesah, ada itu terus ditanggapi dengan bijaksana ya. Jawabannya tidak politis, jawabannya jelas ya, tidak cari aman, jelas bahwa Persib harus berproses, itu membutuhkan waktu, membutuhkan apapun itu. Jadi hari ini saya senang. Kewajiban sebuah tim profesional seperti itu. Ya harus semuanya dikelola dengan profesional. Yang sudah di kemarin saja sudah penerapan pertama sudah berani ya. Tim yang lain sudah tidak berani menerapkan online sport 100%.
Persib sangat berani, itu sangat apresiasi penuh ya, karena emang harus kita yang harus memulai. Sebenarnya kampanye dari hashtag Menang Bersama mempunyai arti yang sangat luas sebenarnya, bahwa kita ingin Persib bisa membawa kemenangan bagi semua keluarga besar Persib, supaya memberikan kemenangan bagi kita semua, baik di lapangan maupun di luar lapangan, di mana arti di luar lapangan itu mempunyai arti yang sangat luas sebenarnya. Jadi arti di luar lapangan tadi adalah ya kemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita ingin Persib bisa menjadi lokomotif untuk bisa membawa gerbong semua pecintanya untuk bisa menang, baik di lapangan maupun di kehidupan sehari-hari.